Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Plandemic Growth. Sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita. Namanya Better alias Berita Terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top dunia yang terjadi di pekan pertama bulan Oktober 2022. Berita pertama adalah berita tentang pujian Rusia terhadap Elon Musk. Teman-teman, Kremlin memuji bos Tesla, Elon Musk, karena telah menyarankan kemungkinan kesepakatan damai untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Kiev sebelumnya menegur Elon Musk karena mengusulkan persyaratan yang dianggapnya menguntungkan Rusia. Dalam jajak pendapat Twitter yang diposting pada Senin 3 Oktober 2022, Musk mengusulkan Ukraina secara permanen menyerahkan Crimea ke Rusia. Salah satu orang terkaya di dunia itu berpendapat referendum baru perlu diadakan di bawah naungan PBB untuk menentukan nasib wilayah yang dikuasai Rusia. Dia juga menyarankan Ukraina menyetujui netralitas. Menanggapi jajak pendapat Elon Musk itu, Kiev mengaku tidak akan pernah setuju untuk menyerahkan tanah yang diambil secara paksa. Referendum yang sah juga tidak dapat diadakan di wilayah pendudukan di mana banyak orang telah terbunuh atau diusir. Berita kedua adalah berita tentang rudal Korea Selatan yang gagal meluncur mulus. Teman-teman, militer Korea Selatan gagal meluncurkan peluru kendali dalam latihan bersama Amerika Serikat sebagai balasan terhadap Korea Utara yang meluncurkan rudal ke arah Jepang sehari sebelumnya. Militer Korea Selatan lalu meminta maaf karena membuat warga khawatir tentang peluncuran rudal yang gagal selama latihan bersama Amerika Serikat Rabu 5 Oktober 2022. Korea Selatan memastikan hulu ledak rudal Hyunmoo 2 tidak meledak. Rudal Hyunmoo 2 Korea Selatan gagal tak lama setelah diluncurkan dan jatuh selama latihan, tetapi tidak ada yang terluka. Korea Utara yang bersenjata nuklir melakukan uji coba rudal balistik jarak menengah atau IRBM lebih jauh dari sebelumnya pada hari Selasa dan mengirimkannya di atas Jepang untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, serta mendorong peringatan bagi penduduk di sana untuk berlindung. Berita ketiga adalah berita tentang super torpedo Poseidon, perangkat nuklir senjata kiamat Rusia. Teman-teman, laporan dua media di Eropa baru-baru ini menyebutkan Rusia tengah mempersiapkan penggunaan senjata nuklir dalam perang Ukraina. Surat kabar Inggris The Times dan harian La Repubblica dari Italia mewartakan bahwa NATO telah memperingatkan ini sebab ada uji coba nuklir Rusia di perbatasan. Seperti dilansir Reuters, La Repubblica bahkan secara eksplisit menuliskan Rusia untuk pertama kalinya
akan menguji coba senjata nuklir super torpedo Poseidon dengan sering disebut juga senjata kiamat. Namun Kremlin telah membantah kabar tersebut. Amerika Serikat mengawasi secara ketat pergerakan Moskow walau belum melihat indikasi pemakaian senjata nuklir itu. Poseidon adalah kendaraan tak berawak ke bawah air yang dapat diluncurkan oleh kapal selam. Menurut Popular Mechanic, seperti dikutip The Jerusalem Post, Selasa 4 Oktober 2022, senjata itu dapat melakukan perjalanan hingga 6.200 mil dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Meskipun digambarkan secara dramatis oleh media barat sebagai senjata kiamat, tidak pasti seberapa berat muatan termonuklirnya. Perkiraan berkisar antara 2 hingga 100 megaton. Berita keempat adalah berita tentang Zelensky yang tutup semua prospek negosiasi dengan Putin. Teman-teman, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Selasa 4 Oktober 2022 secara resmi menandatangani dekret yang menyatakan prospek pembicaraan Ukraina dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin ditutup. Kendati demikian, Zelensky tetap membiarkan pintu terbuka untuk pembicaraan dengan Rusia. Keputusan tersebut meresmikan komentar yang dibuat oleh Zelensky pada Jumat lalu setelah Presiden Rusia menyatakan 4 wilayah pendudukan Ukraina sebagai bagian dari Rusia. Kiev dan Barat menyebut aneksasi wilayah Ukraina itu adalah lelucon yang tidak sah. Tak lama setelahnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan pengajuan jalur cepat keanggotaan blok militer barat NATO. Berdasarkan perkembangan perang terkini, pasukan Ukraina telah menembus pertahanan Rusia di selatan negara itu. Kiev juga memperluas serangan cepat di timur dengan merebut kembali wilayah di daerah yang dicaplok oleh Rusia. Berita terakhir adalah berita tentang kerusuhan di penjara Ekuador. Teman-teman, sedikitnya 15 orang tahanan tewas dan banyak yang terluka dalam kerusuhan terbaru di Ekuador. Kerusuhan ini menghantam sistem penjara bermasalah. Lebih dari 400 narapidana tewas dalam kekerasan penjara sejak Februari 2021. Kekerasan ini dikaitkan oleh pemerintah Presiden Konservatif Guillermo Lasso dengan perang geng atas kendali wilayah dan rute perdagangan narkoba. Pihak berwenang kini sedang berupaya mengidentifikasi mayat-mayat tersebut. Sementara Oswaldo Coronel, gubernur Provinsi Cotopaxi yang mencakup Latacunga, mengatakan kepada wartawan bahwa keamanan telah dipulihkan. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top dunia di edisi Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya. Sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @donamarianda.
Jangan lupa follow akun saya juga di Tip-Tip TV. Sampai jumpa lagi.